Halo. Hai. Selin, aku udah nyoba Hearthstone tadi, iya kah? Seru nggak? Aku lagi sambil lipat baju jemuran. Santuy, nggak apa-apa. It's okay. Maaf, gak full fokus nontonnya, lagi di jalan. Iya, Kak. Hati-hati ya di jalan. Ini bajunya. Celana. Sebelum mami pulang, kalau enggak nanti diomelin. Praktis dong gimana mami ngomong. Otsukaresama des. Maaf ya, aku lagi sambil lipat baju. Kalau enggak nanti kalau misalkan mami pulang takutnya ngomel. Selin, aku kangen, kangen juga. Wah, ada kelopak-kelopak bunga sakura. Wah. Mari menjadi pohon sakura yang abadi. Sawadiha.
ajarin main Hearthstone dong. Nanti ya, kapan-kapan. Sebenarnya Hearthstone harus belajar sendiri dulu. Harus coba main sendiri dulu baru ngerti. Abis nyetrika baju? Enggak, di rumah Selin sebenarnya enggak ada yang nyetrika baju. Jadi kalau misalkan abis dijemur itu langsung dilipat. Di Malaysia juga gitu soalnya. Pokoknya udah kering langsung dilipat biar enggak lecek bajunya. Lecek. Kalau dibaca Selin aku kayang terus buat status di IG, bener ya? Ayo lo kayang. Hola, hola juga. Kalau nyetrika baju itu biasanya cuman baju-baju yang baju kerja mami gitu doang sih. Atau enggak dress. Kalau kaos biasanya sih enggak. Selin lagi di kontrakan. Enggak, Selin lagi di rumah. Tutorial lipat. Selin gak show kah? Selin gak show, Selin hari Sabtu, 2 show. Hari ini enggak. Semangat hari Sabtu show 2. Iya kak, makasih. Ayo member, ayo. Hari ini kegiatan gak? Tadi habis kegiatan. Ayo, banyak yang gak nonton ya tadi live stream di Facebook. Hearthstone susah nggak? Nggak sih. Cuma kalau misalkan sekalinya kalah ya penasaran aja gitu. Kok bisa kalah? Aku nonton showroom sambil ngerjain skripsi. Semangat. Semangat skripsiannya.
Aku sambil makan malam ya, Ci. Iya, selamat makan. Aku belum makan malam, baru nyampe rumah, baru mandi, tinggal hapus make up. Pernah jajan di warung gak? Pernah. Kalau di warung pernah jajan mie instan. Waktu itu sama Kalisa jajan di warung. Makan yang banyak ya. Iya, nanti gendut dong kalau makan yang banyak. Lebih suka mie goreng atau mie kuah? Salin tim goreng, mie goreng. Cara mengatasi ngantuk waktu latihan malam. Kalau ngantuk gimana ya? Ngantuk ya ngantuk aja sih, cuman harus fokus aja gitu supaya tidak ngantuk. Salin tidak ada cita-cita potong pendek, bukannya nggak mau, cuma tidak diperbolehkan. Kalau boleh langsung potong deh. Selesai. Yay. Ini kok tinggi banget ya? Kalian lagi nyetrika enggak? Tadi habis lipat baju. Ada cita-cita enggak? Ada dong, cita-cita membahagiakan orang tua.
kalau bahagiain aku nanti deh, jangan sekarang dulu. Tunggu tunggu udah sukses baru bahagiain kakak. Cita-citaku bahagiain kamu. Canda kamu. Ih, makasih buat castle-nya dari Kak Adren. Makasih Kak Adren. Ya udah kalau gitu cita-citaku bahagiain kamu. Selin showroom sudah membahagiakan kita kok. Iya kah? Sally nanti lebaran mudik ke Malaysia, nggak lagi nggak bisa balik ke Malaysia, nggak bisa mudik. Tetap di rumah, tetap di sini. Iya, ada kelopak-kelopak bunga sakura. Sakura kita makan bersama. Salin ada kegiatan atau baru selesai masih make up? Tadi ini abis apa namanya live stream di Facebook Valkyrie main Hearthstone. Kakak gak nonton ya? Mudik ke rumahku aja gimana? Boleh? Mau dikenalin ke orang tua ya? Aku nonton sambil kerja tadi. Ih, keren. Halo Selin, halo Kak. Cerita dong minum pare semalam Selin. Sebenarnya kalau minum pare itu nggak gimana banget, soalnya kan Selin sudah sering makan pare juga di rumah gitu kan. Cuman bedanya yang kemarin itu dia parenya itu ya di jus gitu. Sama aja sih kalau menurut Selin, karena sudah biasa. Lebih suka di jus atau makan langsung? Nggak dua-duanya sih sebenarnya. Maaf telat Selin, iya nggak apa-apa Kak. Selamat datang. Bajunya udah selesai dilipat, udah. Mami belum pulang, belum. Mami masih kerja. Halo, saya kembali. Selamat datang. Ganbatte. Arigato.
Belum makan malam. Waktu react MV kayak ngantuk. Enggak apa-apa itu. Tidak apa-apa. Karena ada satu dan lain hal saja. Tapi tidak apa-apa kok. Ada jerawat di jidat. Iya, jerawatan di sini. So sad. Sama di sini. Di sini. Kelihatan enggak? Udah mandi, udah dong. Yeay, masuk podium. Selamat, Kak Adren. Ada di Senbatsu Center lagi. Mami suka martabak rasa. Mami sukanya martabak kacang. Martabak manis yang kacang, coklat. Kalau saya sukanya keju. Malam, selamat malam. Keju paling the best. Enak kan martabak keju? Glowing banget muka Selin, bukan glowing ini namanya minyakan mukanya. Kalau glowing bukan minyak. Karena emang tipe mukanya Sally itu ini apa berminyak gitu loh, jadi makeup itu banyak yang gak bisa bertahan lama. Tim coklat nyimak. Showroom sampai jam berapa? Gak tahu, belum tahu. Kita temenin sampai mami pulang. Berarti kalau misalkan mami pulang kalian udahan gitu. Sedih. SNM pengen Om Wede atau Kak Reha? SNM pengennya apa aja deh. Yang ada. Oh, kami. Da
tersimpak oleh angin. Rok berwarna putih pekat. Sepertinya aku terlalu suka seseorang. Oh, kau memanggilku pura-pura tidak tahu. Karena cinta ini sepertinya tidak kena. Kenapa di JKT48 banyak yang bergingsu? Karena gingsu itu manis, lucu, cute. Topiknya apa nih? Gak ada topik, kalian komen saja, Selin baca. Nanti Selin yang bales. Selin, you're so cute, kawaii. Thank you, Miss Iton. OBS-nya gimana? OBS-nya nggak tahu, sejauh ini masih nggak bisa, masih crash. Selin sekarang umur berapa? Coba tebak umur Selin berapa? Pastinya masih di bawah 15 tahun. Pokoknya yang pastinya tidak melebihi umur 15 tahun. Sebelas koma lima. Apalagi tahun selamanya, udah dibilangin di bawah 15 tahun. Oh iya, BTW Selin udah ada SIM. Mau diambilin gak SIM-nya? SIM sama bentar. Tadam. Gimana nih? Tadang.
Udah ada SIM. SIM umur 16 tahun. Lihat deh. Lihat muka Selin. Tadang. Keren kan? Disco. Kok anak kecil udah punya SIM sih? Hebat kan? Salim bisa nyetir mobil? Nggak bisa dong. Nyetir bom-bom car. Surat izin mengemudi ini dikeluarkan oleh Kids dan hanya berlaku di Kids. Kemarin Sarin habis narik uang. Kasihan uangnya ditarik. Dede nggak boleh pegang uang banyak, sini kakak bawa. Masa uang ditarik kan? Kalau misalkan nggak ditarik gimana? Kan narik uang dari ATM. Bener kan? Bener, bener kan? Narik uang from ATM. Izin AFK dulu, mesti bersih-bersih nanti balik lagi. Iya kak. Salin, tank yang lagi OP apa ya? Tank yang lagi OP, Kufra. Kufra. Kenapa ada teh tarik, tapi nggak ada teh dorong? Nggak tahu. Coba tanya sama penciptanya.
Meta 2 support biar menang. Emang sekarang lagi meta 2 support. Udah lama gak main Mobile Legends. Jadi gak tahu metanya. Sambil izin nonton show Session Girls ya. Iya. Silahkan. Nontonin siapa? Hayu. Katanya tapi Digi ini hero fit kalau main. Atau ngefit biar memancing gitu. Sekarang lagi OP meta surrender. Izin keluar bentar nanti balik lagi. Iya, silakan. Hyper Rafaela GG. Hyper Barat lebih GG enggak sih? Celine Ashel kok cakep? Cakep dong. Semua member JKT itu cakep. Cantik-cantik semua. Setuju enggak? Kenapa Opung Miwa dipanggil Opung? Karena dia pelupa, lemot. Pernah coba buy one sama Opung? Gak pernah. Terlalu jago. Serem, atut. Halo Selin, halo, selamat datang. Nana MM OP. Bohong kah? Jangan tipu-tipu. Masa Nana disuruh jadi MM? Pernah di ulti badang? Pernah dong. Main game PC gak Selin? Lagi gak main. Bisa pakai Johnson nggak bisa? Pengen main itu udah The Sims 3. Kenapa ya lebih suka The Sims 3 dibanding The Sims 4?
Member 4348 role-nya apa aja? Kalau Selin itu tank. Kalau Kak Jinan fighter. Kak Anin MM. Mira mage. Kak Cindy support. Kalau Ara bisa tank, bisa mage. Tapi dia mage side gitu sih kayaknya. Kalian main The Sims gak? Pasti ada kan yang main The Sims. Kenapa The Sims 3 lebih seru dibanding The Sims 4? Salim pernah main The Sims 3 sama The Sims 4, tapi kayak lebih suka The Sims 3. Halo. Pengen main The Sims 3 lagi. Cuma enggak tahu download di mana. Rambutnya dipertahanin hitam, jangan diwarnain. Selin emang gak dibolehin warnain rambut sama mama. Dari kecil itu gak boleh warnain rambut. Dari dulu sama mama itu dilarang banget kalau warnain rambut. Mami bilang juga rambut Sally itu kalau misalkan kena cahaya gitu coklat banget gitu loh. Jadi kayak udah bagus dari sananya juga, nggak usah diwarnain lagi. Tapi kalau misalkan kalian perhatiin, rambutnya Sally coklat, bukan hitam. Pakai lensa kontak gak? Contact lens pakai. Selin udah bisa dong, udah ngerti cara pakainya. Kalau dulu mau pakai minta dipakein sama Briel. Oh, tapi waktu itu baru sekali doang sih minta diajarin sama Briel dipakein. Kalau sekarang sudah bisa, cus masuk.
RKJ hari Sabtu siapa? RKJ hari Sabtu senternya Z. Zia absen. Oh iya, tahu. Iya Zia lagi nggak ikut show dulu nanti Sabtu. Mohon maaf. Spill centernya, oh jangan dong. Masa di spill sih senternya, jangan spill dong. Bikin penasaran mulu, enggak. Inisial deh, inisial. Jangan dong, kalau kasih tau inisialnya udah auto tahu dong. Spill tipisan, oke, ini saling spill ya. Centernya itu member. Udah kan? Udah saling spill. Wow, informatif sekali. Kak Jabib center kah? Udah dibilangin centernya member. Kan udah dibilangin centernya member. Senternya Uma. Coba tebak. Tebak-tebakan. Fionia. Salah. Bukan. Kok jadi ini sih ya, pada sebut-sebut nama, pada nebak-nebak. Saling gak bakal iyain. Pokoknya ada nanti sebenernya. Makanya nonton.
kamu? Kalau enggak aku nonton show dua, kenapa gitu? Semangat dua show, iya makasih kak. Aku pura-pura tahu aja deh siapa senternya. Emang tahu? Emang udah bener tebakannya? Besok Jumat, besok gak ini, gak teater. Besok kita showroom lagi. Besok adalah waktu untuk showroom. Besok pengennya selling showroom jam berapa? Malam aja, malam jam berapa? Sore, malam. Kalau jam 6 sore atau jam 7 sore? Jam 7 malam maksudnya. Jam 9-an, malam sekali. Jam 7. Jam pulang kerja jam 7 ya, oke. Setuju, biar nggak terlalu malam dan nggak terlalu pagi. Jam 7 malam. Setuju, oke. Halo Cima from Batia, nggak apa-apa. Selling konbangwa, hai konbangwa. Kalau aku nonton offline dua show, kamu seneng nggak? Seneng dong. Siapa sih yang tidak? Yang ada bisa di teater, yang bisa di teater seneng dong pasti. Jam 7 masih mabar aku, emang kakak mabar sampai jam berapa? Arigato. Ah, pengen nonton langsung. Semangat. War tiketnya.
Aku biasa selesai mabar jam 2 subuh. Gak bisa nonton dong. Jadi jam berapa Salim besok? Besok jam 7. Jam 19. Aku udahan dulu ya, ada kegiatan lain. Dadah, sayang, love you. Iya, dadah. Dadah, kakak. Cinta pertama di jam 7. Cinta pertama di jam 7. Selin rapin hatiku dong abis diacak-acak. Diacak-acak sama siapa, Kak? Diacak-acak sama Cigre. Cigre kenapa? Keren banget di Blue Rose. Black Clover hiatus gak? Hiatus kak. Black Clover hiatus. Hiatus kenapa? Selin udah selesai nonton Black Clover sampai episode yang paling terakhir yang baru dirilis. Emang dia hiatus kenapa? Why? Lagi seru-serunya. Language is back. Manga sama anime terlalu dekat. Oh gitu. Berarti hiatus dulu dong. Belum tahu kapan rilis lagi. Ya sedih. Keburu lupa. Aduh, Kinji Raretanya versi kapal. Kapal siapa nih hari ini? Station Girls kapalnya berarti Azizi sama Ashel dong. Hidup penuh kapal-kapalan. Selin gak bisa kemana-mana, pasti ada kapalnya. Susah. Ngelawak dong, nggak bisa. Ajarin dong cara ngelawak. Selin bukan tipe orang yang bisa ngelawak. Selin orangnya garing. Mukanya kayak pelawak. Emang iya mukanya kayak pelawak? Iya kah? Kombangwa, kombangwa. K
Kayaknya emang melawak itu dari diri masing-masing gitu gak sih? Kangen nyari, nggak kangen dong. Oh ya, hari ini April Mop bukan sih? Happy April Mop. Nonton MPL nggak, lagi nggak nonton, nggak sempat. Pas mau nonton pasti selalu ketinggalan. It's April Mop. Candy Crush udah rank apa sih? Candy Crush kayaknya aku masih rank-rengan. Minecraft masih main, Sailin masih. Hari ini April Mop, tapi sayangku beneran buatmu. Kalau Adele ketawa berarti lulus jadi pelawak. Creeper atau zombie? Gak dua-duanya sih. Pernah kena April Mop, Selin? Gak pernah. Gak tau, kayaknya pernah, cuma Selin lupa. Kenapa sih emang aku gak boleh jalin-jalinan? Emang biasanya siapa? Biasanya osinya siapa nih? Ada apa nih? Ada apa nih, Kak Adren? Set mau tilang-tilangan lagi kak? Enggak sih, enggak tilang-tilangan, soalnya kan dari tadi ini Kak Adrian sama temannya Kak Randy itu kayak chit-chat gitu di sini, disuruh pulang Kak Randy-nya. Saling pikir ada apa nih. Bikin channel YouTube enggak ah, bingung kalau misalkan bikin channel YouTube kayak kontennya apa gitu.
Misi mau lift dulu ya. Iya kak, silakan. Dadah. Buaya mulai keluar kandang. Buaya. Udah pernah digodain Ara belum? Gak pernah. Konten game atau ending. Tahu suara buaya enggak? Tahu. Kalau suara buaya itu kamu osiku satu-satunya. Aku selama hidup aku cuma cinta kamu seorang. Itu suara buaya. Jadi udah tahu ya Salin, udah ngerti. Oh my god, kita di mana ini? Kalian lagi di showroom. Salin tolong ingat-ingat Kak Adren ya. Iya. Kak Adren jangan kesel ya. Emang pengingatan Salin itu kayak ikan. Mohon maaf ya kak. Salin kadang tidak bisa membedakan muka manusia. Serem banget. Nonton The Promised Neverland gak nonton dong kak? Kebetulan Kak Adrian bukan manusia Selin. Kok gitu? Gak boleh gitu. Kader itu buaya. Asta or you know? Asta. I choose Asta from Black Clover. Kalau Yuno kayak Sally nggak terlalu suka gitu loh sama karakternya, nggak tahu kenapa gitu. Aku paling suka Yami. Kapten Yami.
Aku lebih suka Luck. Luck keren tau. Luck dia kayak bocah tapi dia kayak apa ya, dia suka ngajak ngajak berantem gitu, keren. Leopold juga keren. Kurang suka Leopold. Tapi ini tahu Selin cukup. Sebenarnya awalnya itu pas nonton siapa? Nonton Black Clover gitu kan, dari ciri khasnya William gitu kayak udah ketahuan gitu. Ini pasti nih, ini orang yang itu, elfnya itu loh. Eh bener, dia ternyata ininya kayak punya dua jiwa di dalam dirinya. Aku izin sambil main Valo ya. Iya kak. Mereo Leona baik, terbaik. Mereo Leona dia awalnya kan kelihatannya kayak ih galak banget sih, ini apaan sih gitu kan, tapi lama-lama ternyata dia galak karena ada alasannya gitu loh. Jadi kayak dia sebenarnya baik banget. Dan dia itu meskipun dia galak gitu, tapi dia itu kayak pengen generasi penerus Magic Knight, apa Magic Knight itu kayak tetap strong gitu. William adalah Licht. Iya. Gak kaget sih. Cuman yang bikin kaget itu ternyata dia ada dua jiwa di dalam dirinya. Dan ternyata Licht itu bukan Licht gitu loh. Licht bukan Licht. Ngerti gak? Yang nonton pasti ngerti. Jadi Licht itu ternyata dia jiwa orang, apa jiwa temennya Lik yang masuk ke badan yang mukanya seperti Lik gitu. Ngerti gak sih? Pokoknya gitulah. Baca manganya gak baca. Openingnya kalian bahas apa? Saya nggak ngerti. Kakak gak nonton Black Clover kan? Bukan tipe orang yang suka nonton anime ya? Kalau ikutin anime-nya jangan baca manganya. Iya, gak mau baca manganya. Jadi kayak gak ke-spill gitu loh. Jadi kayak pengennya tahu ceritanya lewat animasi gitu aja. Konbanwa, konbanwa Karyandi, selamat datang, silakan masuk. Karyandi gak usah pura-pura jadi apa, bisa ngomong Jepang gitu deh. Mosh, mosh. Mami pulang. Bentar. Makan.
Ternyata bukan mami guys, ada tamu. Tamu yang punya kunci rumah. Ya, kena April mop. Maksudnya tamu punya kunci rumah, jadi itu iinya Selin. Kan tamu, tapi kayak dikasih kunci rumah sama nenek gitu. Begitu. Jangan sering bengong, nanti kesurupan. Cerita pas syuting MV. Panas suasananya. Hawanya panas. Foto belakang miring. Udah. Kelilipan ya, bukan. Pakai softlens, belum biasa, belum terbiasa. Pakai softlens. Sekarang hatiku miring, benerin juga dong. Masa? Beneran gak miring? Bahas apa nih kalau boleh tahu, bahas apa aja yang kalian komen? Gak ada topik di sini. Kak, aku beli paku di apotek. Maksudnya? Gak pedih tuh matanya Selin? Enggak sih, gak pedih. Cuma kayak belum terbiasa aja, kayak ada sesuatu gitu di mata. Cuma pas awal-awal pakai itu lebih ngeganjil lagi. Sekarang udah mendingan. Rekomendasi drama kerajaan dong. Banyak sih, tapi bakalan ini saya belum nonton drama kerajaan lagi. Kenapa kok soft lens? Soalnya matanya Selin ini kan kayak ngantuk gitu. Maksudnya apa ya? Kalau makin kesini gitu kayak matanya biar nggak terlalu sipit gitu loh. Soalnya
Soalnya kalau misalkan nggak pakai softlens jadinya kelihatan ngantuk banget matanya. Dan juga nanti kalau misalkan apa minusnya mulai bertambah lagi kan, takutnya harus pakai softlens kan pas perform, jadi harus mulai bisa belajar pakai softlens. Sekarang minusnya ada berapa? Kalau nggak salah waktu itu pas cek itu sebelah kiri 0,75 ya, atau berapa gitu, atau 0,5 lupa. Kalau ini 0,25 sebelah kanan, kalau nggak salah ya, lupa. Masih bisa diobatin berarti. Kombangwa, kombangwa. Hai. Obatnya makan durian yang banyak, Selin. Emang iya, bukannya makan wortel. Kombangwa, kombangwa takasang. Kalau tidur jangan lupa dilepas, iya dong. Pasti kalau tidur harus dilepas. Enggak, wortel enggak bisa ngurangin minus. Emang iya wortel enggak bisa ngurangin minus? Katanya bisa ini, bisa memperbaik aja gitu. Apa sih namanya? Sekali makan durian paling banyak berapa? Bisa banyak banget, tergantung disiapinnya berapa. Gak pernah mabok durian, gak pernah. Emang dari kecil suka makan durian, jadi biasa aja. Kulit durian bisa dimakan gak? Gak bisa. Makan durian pas dingin enak, Selin. Emang iya? Kalau maksudnya pas dingin kayak gimana? Dimasukin kulkas. Kalau dimasukin kulkas, Selin biasanya pernah ditaruh di freezer. Enak. Atau maksudnya pas lagi udaranya lagi dingin gitu.
durian enak. Durian dimasukin freezer. Iya, jadi abis dari apa, abis dibelah itu duriannya dimasukin ke kotak, terus kotaknya gitu dimasukin ke freezernya gitu loh. Jadi pas dikeluarin tuh kayak es gitu, es durian. Cobain deh kalau nggak pernah. Satu kulkas apa nggak bau durian? Enggak sih, nggak pernah bau durian kalau kayak gitu-gitu. Celin ingat, Celin ada es krim. Yeay, ada es krim. Yeay. Es krim stroberi. Es krimnya enak gak enak? Mau enggak? Enak.
Nawarin doang, nggak dibagi. Nih, A. Nawarin doang tapi dihabisin sendiri. Masa disisain nanti lumer dong. Es krim rasa nasi Padang, emang ada es krim rasa nasi Padang? Itu udah ada es krim di panggung. Wih, makasih Kak Jason. Siapa mau ujungnya coklat? Pengen lagi tapi udah nggak ada. Nawarin tapi ditelan sendiri. Nanti kalau misalkan saya sisain, nanti lu mer dong es krimnya. Akhirnya di podium juga, cie. Konbanwa, konbanwa, konbanwa. Asli mana? Asli Malaysia.
Johor Baru. Setengah-setengah sama keturunan, ada keturunan Malaysia, ada keturunan Indonesia. Suka makan nasi pecel nggak? Suka, enak. Mau mabar dulu ya, dadah. Iya, semangat semangat mabarnya. Malam Selin, malam. Mau buang sampah dulu ya, guys. Selin mau buang sampah dulu. Bisa main game Resident Evil enggak? Enggak bisa. Enggak bisa main Resident Evil yang zombie-zombie gitu. Hai Selin, hai. Selamat datang. Setiap hari pakai bahasa Mandarin kak? Iya. Ih, makasih buat castle-nya. Dari mana nih? Kok belum ini? Belum aktif. Kasih castle-nya. Kok belum update ya di sini? Something's wrong.
Di tempat Celine ada dua masa. Nih coba Celine screenshot. Ada dua tahun. Enggak kok, abis restart masih 2. Ini siapa pelakunya? Abis saling restart masih 2. Hehe, kenapa kak? Kastil misterius, wow. Ini bahkan di podiumnya acak-acakan. Di podium satu ada dua orang. Udah enggak. Internet kayaknya ya. Ini aku juga kadang muncul dua terus balik lagi ke satu. Kayaknya gara-gara emang nge-lag deh. Jadi dia kadang nggak bisa muncul gitu. Ngebak. Mohon bersabar, ini ujian. Dengar lagu kenangan kita, seakan memutar balikan waktu. Iya, ada pohon sakura. Makasih Kak LCKH. Air mata pun mengalir tanpa henti. Kenangan yang paling berharga. Kepadaku yang hanya bermimpi.
tanpa tahu kerasnya dunia. Engkau membantuku dan berpesan hal terpenting yang harus engkau ingat adalah terus melangkah ke depan. Aku mengangguk dan semakin kuat. Kumbangwa, kumbangwa. Apakah ku telah menjadi dewasa? Dibanding dengan diriku yang dulu. Kumbangwa, kumbangwa, yang masih kecil, tak berpikir panjang, selalu semangnya sendiri saja. Apakah ku telah menjadi dewasa setelah banyak air mata yang jatuh? Akhirnya kesini aku dapat kembali. Salim pamit dulu ya, ada urusan sebentar. Iya kak. Dukungan itulah hometown. Karena kau ada untuk diriku sampai manapun ku sanggup. Di saat yang sulit, ku melihat ke belakang untuk melihat ke sosok dirimu. Ternyata center kita sudah berganti, guys. Center kita di podium sekarang ada KLCKH. Dan yang kedua ada Kak Adren. Ketiga ada Kak Riyandi. Top 3 Senbatsu. Kenal, nama aku Minnie Mouse. Hai, hai Minnie Mouse. Pacarnya Mickey Mouse. Minnie Mouse aja punya pacar. Kak pamit mau ngerjain tugas. Iya, semangat ngerjain tugasnya. Minnie Mouse aja punya pacar. Kamu kapan? Ahai. Bukannya itu saudara ya? Enggak, pacar tau.
Mouse itu pacarnya Mickey Mouse. Daisy itu pacarnya Donald Duck. Selin udahan belum? Nggak tahu. Sepupu kali Ci gak boleh suzon. Iya kak, begitu kak. Udah nikah katanya, bukan pacar lagi. Teori dari mana? Teori konspirasi. Selin lapar nih, makan kak. Silahkan makan. Pacar Goofy siapa? Goofy emang punya pacar? Telat gak Selin baru join nih? Udah lumayan telat sih, tapi gak apa-apa kok. Ini hari ini showroom Selin bersama Minnie Mouse. Showroom Selin bersama Minnie Mouse. Itu topi ulang tahun siapa, Lin? Gak tahu. Siapa yang ulang tahun, hey? Siapa ulang tahun? Udah makan belum? Nanti habis ini. Sudah hampir satu tahun berlalu semenjak kita berdua mulai berpacaran. Teman-teman pun tidak ada yang tahu. Selalu semuanya bersama-sama. Dalam kelompok kita ini, aturan anti cinta berlaku. Aturan yang bagai sebuah kumbangwa, kumbangwa. Aturan yang bagai sebuah gurauan. Di suatu tempat seseorang mencinta, walaupun tahu itu tak boleh. Tetapi bila menyerah di sana, bukan cinta yang sebenarnya. Melanggar aturan. Selin pengennya ini bukan kuretensi. Renaikin si Jore sebenarnya dari dulu pengen unit itu, tapi nggak kesampaian. Sendirian itu memanglah setia. Setia membuat rahasia.
Bila SMS ku segera dibalas, cinta itu adalah segalanya. Tanpa ku sadari ku tertarik menjadi orang yang sangat penting. Suara Siska keren di RKJ. Di suatu tempat seseorang mencinta, walaupun tahu itu tak boleh. Pertamanya tak terasa apapun, aku pikir akan merepotkan. Saat ditanya aku pun hanya diam dan mengangguk. Ku tahu bahwa dia orang yang baik, tapi sama sekali bukan tipeku. Di awalnya tidak ingin membuka. Di mana entah bagaimana, tanpa sempat ku sadari, aku sudah jatuh cinta. Apa yang menjadi penyebabnya? Pintu masuknya tidak bisa aku ingat. Hatiku diserang virus yang berbentuk seperti hati. Suntikan apapun tidak berguna. Yang selalu tentang dirimu, aku menjadi kepikiran sampai tak bisa berbuat apapun. Virus tipe hati udah ada vaksinnya belum? Nggak tahu deh. Itu kayaknya sudah bertahun-tahun tapi nggak ada vaksinnya. Virus berbentuk hati. Vaksinnya kamu, aku vaksinnya. Wow, aku bisa menyembuhkan virus, keren sekali. Selin, aku pamit dulu ya, ada ya mau ada perlu dulu. Iya. Dadah. Sundere. Lupa liriknya. Saat mata bertatapan, awas, awas. Cuma ingat itu doang.
Gak apa liriknya. Jangan panggil aku seenaknya aja. Karena aku ini suundere. Lupakanlah mata dingin. Gak apa lirik guys. Dere dere. Karena aku ini suundere. Ku sembunyikan sisi lemahku. Sendirian pun ku bisa hidup. Hanya penampilan suan-suan. Kepribadian gandaku. Cintai sajalah. Beatbox, nggak bisa beatbox. Kepribadian gandaku. Cintai sajalah. Imut banget anak 14 tahun ini. Oh iya dong. Masih umur 14 tahun nih. Halo, halo, selamat datang. Jaringan di sana kurang bagus. Iya, ini kalian komennya telat banget, delay banget. Konbanwa. Hai Dinding, apa kabar? Dinding? Apa Salih tidak terlihat di sini? Itu ada yang lagi main Candy Crush. Iya, neneknya Salih lagi main Candy Crush. Game yang semacam Candy Crush gitulah, mirip-mirip. Mami lama ya pulangnya. Iya nih, Mami belum pulang guys. Empat belas tahun apa 4 tahun nih? 14. Jangan tua-tua banget lah. Hobi gamenya turun-temurun ternyata. Iya benar sekali. Nenek saya suka main game.
maminya Salin juga suka main game. Kokonya Salin apalagi. Salin juga suka main game, sekeluarga suka main game. Pas dulu pas kecil Salin ada Nintendo DS itu juga mami juga main. Salin juga main, Koko juga main. Gitu emang jiwa-jiwa gamingnya itu udah turun-temurun. Keluarga gaming. Selin izin ke sebelah. Emang sebelah ada siapa, Kak? Mau ke sebelah mana? Oh, ini kakak yang tadi bilang, Selin kamu satu-satunya Oshi gitu. Terus sekarang mau ke sebelah. Ajarin aku main dong, main apa, Kak? Main hati, kok main hati? Main hati siapa? Cara ejaan nama Salin dalam bahasa Mandarin apa? Chen Ziwei. Chen Ziwei. Maaf, Cisalim baru join. Iya, gak apa-apa. Oshi sama kesayangan satu panggung. Show 2. Aku gak jadi ke sebelah deh, aku gak jadi, Kak. Besok MPL siapa lawan siapa emangnya, Kak? Kalau boleh tahu. Aku tim pendukung EVOS dan RRQ. Konbanwa, konbanwa. Hai. Besok Alter Ego versus EVOS. Kalau sempet nonton deh nanti. Nanti coba Salin cek jadwalnya. Festival musim panas. Di saat itu melihatmu. Besok Netflix Onyx dan EVOS. Sedang sangat serius. Main pancingan ikan tampilan. You kata yang keren. Punggungmu sedang asik bermain. V48 kaptennya siapa? Belum ada kapten di V48.
Entah mengapa ku tiba-tiba tidak tahan berada di sana. Bagaikan aku telah jatuh cinta pada dirimu. Kembang api itu sangatlah menyedihkan. Berlangsung sebentar, cahaya indah itu hanya masa lalu sesaat. Kembang api itu sangatlah menyedihkan di langit yang jauh. Bunga yang mekah. Udah fix salin Captain V48. Emang iya? Enggak lah. Jadi inget MC barusan, Cigre lucu banget, jawab cerdas cermat kayak anak kecil. Udah tamat belum main Minecraftnya? Belum. Cahaya indah itu hanya konbanwa, konbanwa, selamat datang. Gak main game Hearthstone. Ngomong-ngomong, es krimnya udah habis. Udah dari tadi, Kak, habisnya. Ajarin aku main tank dong. Kok mau belajar tank? Tank sebenarnya kan nggak terlalu bagus karena harus menjadi badan untuk timnya. Kenapa nggak sekalian mau belajar hero yang lebih memanfaatkannya, apa, lebih dibutuh gitu. Kayak misalkan MM atau fighter gitu. Tank kan kerjaannya buat buka-buka rumput. Eh, buka rumput sana dong. Eh, buka rumput sini dong. Kok kamu gak buka rumput? Kamu ngapain? Gitu. Gak pernah pakai mage. Mage sekarang bagus buat support ya. Tadi dadakan ya showroomnya? Enggak kok. Ada, udah ada jadwalnya dari kemarin malam.
Pokemon Unite game apaan? Itu game mobile. Besok gak ada kegiatan, besok sepenuh apa buat kita istirahat dan showroom. Bagi yang kemarin-kemarin gak sempet showroom, besok bisa showroom. Jadi nantikanlah member-member kalian besok. Poke Unite game MOBA tapi charm-nya Pokemon. Iya. Ih, mau main. Langsung download. Thank apa yang diucapin terakhir kali? Thank you. Oke. Thank you. Kemarin cuma saling sama Cishani aja bingung. Berarti kalau misalkan semua member, ayo mau ke siapa? Kesayangannya banyak nih. Tadi contoh jokes yang disukai O'Neal. Iya kah? Ini ada lagi satu. Emak-emak apa yang sadar diri? Makasih. Ini receh banget. Receh banget. Pamit dulu Ciselin. Iya kak. Pindah ke Yori boleh ya. Yori lagi showroom. Sapi apa yang bisa nempel di dinding? Sapi Derman. Receh. Apa yang lebih lucu dari 24? 25. Maksudnya? Izin ke sebelah Ci, kangen Dede Yori. Iya, silakan. Sop-sop yang banyak anak kecil. Nggak bisa bahasa Inggris. Bahasa Inggris.
sayur apa yang besar? Dinosaurus. Dinosaurus. Okay. Jadi di podium kita ada ke-13 Kak Luis, ke-12 ada Kak Adi, ke-11 ada Kak Nenat, ke-10 ada Kak Pika, ke-9 ada Kak Hama, ke-8 ada Kak Ivan, ke-7 ada Kak, apa nih bacanya? Selamat kakak yang ada di podium 7. Dan yang ke-6 Salim juga gak bisa baca namanya, mohon maaf. Dan ke-5 ada Kak Ucup, ke-4 ada Kak Cinderella, ke-3 ada Kak Riyandi, ke-2 ada Kak Adren, dan di center kita hari ini ada Kak LCKH. Selamat menjadi sembatsu di podium showroom Selin. Kak Adren di JC aja satu masa, di Selin 2. Ih, masa? Biasanya ini ya, suka nyasar di Jessie. Atau ini maksudnya nyasar di Selin gitu. Dan makasih buat Kak Adi, buat giftnya, bintang-bintangnya, Kak Mendonnya Dani, Kak Niko, Kak Humming. Makasih buat bintangnya, Kak Rezi, Kak MPTR, makasih buat bunganya, sama Kak Aulia, makasih buat bintangnya, Kak Adren, makasih juga buat bintangnya Kak Adren, dan Kak Handi, dan Kak LJKH, makasih buat pohon sakuranya, center kita, dan Kak Melori, makasih buat bintangnya. Next ada Kak Rafael, makasih buat bintangnya juga, dan Kak Jason buat es krimnya, Kak Cinderella buat bintang-bintangnya, dan Kak LCKH buat es krimnya, dan Kak Alkana buat bintangnya, Kak Eminata, Kak Rafia, Kak William, Kak Ivannya Celin, Kak Raizi, Kak Rivaldi, Kak Hamam, Kak Iqbalash, Kak Megalodon. Ih, serem. Dan Kak Rehan, Kak Supakman, Kak Dasbagas, Kak Imam, Kak Adzim, Kak Adren, Kak Radityo. Makasih. Dan Kak Kian, Kak Mi S. Iton, K.E.I. Ahmad, dan Kak Virgi, Kak Blitz, Kak Arzi, Kak Damar, Kak Afi, makasih banyak, dan Kak Adren, Keselnya, dan Kak Ucup, makasih banyak, dan Kak Oshiku Telin Love, dan Kak Adi, makasih banyak Kak, dan Kak Jaki. Wih, yey, hatiku sampaikan sampai Kak. Selin umur berapa? Selin umur 15 ke bawah.
Arigato. Umur aku lebih tua. Makasih banyak. Sepertinya Salin sudahan. Mau foto dulu? Apa itu umur? Kita foto dulu. Lagi. Gak dapet. Makasih. Makasih. See you again tomorrow. Jam 7 ya. Oke, dadah.